Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan channel Andi DJ 2020 Tutorial. Kali ini saya akan membuat tutorial, yaitu cara jitu menghitung PPh 21 dan menampilkannya POM 1721A1 karyawan tetap ber-NPWP. Kelebihannya adalah nanti ada database tabel PPh 21, ada combo box Excel dan report template 1721A1. Sebelum saya mulai, silahkan like, subscribe, dan tekan tanda loncengnya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video yang moga-moga bermanfaat buat teman-teman sekalian. Oke, kita mulai. Jadi di sini ini adalah template-nya ya. Template dari 1721A1. Ya, ini bagi karyawan tetap pasal 21 dan ber-NPWP ya. Oke, di sini misalnya saya buat di sini 1, otomatis datanya di sini langsung berubah ya. Oke, misalnya di sini kita buat 2, TK0 di sini otomatis dan nilainya juga otomatis di sini. Ya, ini semua berubah otomatis. 3 K2 oke mati di sini nilainya juga berubah. Ya, coba kita lihat lagi. 4 nah 7 ya, di sini juga otomatis nilainya terisi. Ya, gimana? Rekapannya itu seperti ini. Ya, misalnya di sini langkah yang kita lakukan awalnya adalah kita menentukan master dulu ya. Di sini kita mempunyai data karyawan seperti ini. Ya, di sini ada nomor, nih KTP, NPWP, nama karyawan, alamat, jenis kelamin, status perkawinan dan nama jabatan. Ini untuk data tabel data karyawan. Ya, datanya ini seperti ini, Mr. A sampai Mr. O nih ya. Ini hanya simulasi ya. Oke, selanjutnya di sini ada pendapatan tindak kena pajak. Jadi status perkawinan misalnya TK 0 tidak kawin tanggungannya 0 itu tarif PTKP-nya 54 juta. Ya, ini keterangannya khusus laki atau perempuan lajang ya. Kedua, TK 1 tidak kawin dengan tanggungan satu orang yaitu 58.500. TK2 63 juta dan seterusnya sampai K13 ya 126 juta. Ini TK berarti tidak kawin ya. Kalau K ini kawin, K0 ini kawin, tidak ada tanggungan ya. Itu PTKP-nya tarif PTKP 58.500.000 ya. K1 kawin anak 1 63 juta, K2 kawin anak 2 67.500. Di sini diisi yaitu nomor NPWP, ini identitas perusahaan pemotong ya. Nomor NPWP, nama PT, nama direktur, nama PWP direktur ya, tanda tangannya. Oke, di sini ada rekapannya. Rekapannya di sini terisi dari nomor, nama, status PTKP, nomor urut, NIK. Untuk NIK, NPWP, alamat, jabatan dan jenis kelamin ini terisi otomatis ya. Dari diambil datanya dari sini. Data karyawan. Ya, nanti saya jelasin rumusnya. Oke, di sini jenis kelamin, gaji pokok. Ini untuk penghasilan bruto ya, terdiri dari gaji pokok, tunjangan lainnya, jaminan kecelakaan JKK-nya 0,24% ya. Jaminan kematian itu 0,3%. Penghasilan bruto adalah penambahan ini. Oke, bulan masuk, di sini tentukan dua bulan masuk. Kerja di sini Januari 2020 sampai Desember 2020. Jadi masa kerjanya 12 bulan ya. Oke, cara ngisinya di sini kalau kita klik di sini misalnya 10 misalnya seperti ini. Oke, otomatis datanya terisi ya. Oke, data ini diambil dari VLOOKUP dari nomor ini ya. Nomor ini, data karyawannya ini diambil dari tabel nomor
Mr. A berarti dari sini ya. 1, 2, 3, 4 ya. Berarti diambil dari kolom keempat. Makanya di sini dibuat lookup nomor dari nomor ini karyawan 4 false. Berarti dapatnya nanti Mr. A ya. Oke, selanjutnya di sini adalah fungsi if is blank nomor, jika ini kosong, maka otomatis datanya kosong. Seperti ini ya. Nah, ini seperti ini. Kan datanya akan kosong ya. Oke, kita buat lagi. Is blank nomor, titik koma, tanda kutip 2 di sini adalah datanya jika ini nomor ini kosong, A7 ini kosong, maka otomatis datanya kosong. Kalau ada nilai 1 ini berarti VLOOKUP diambil dari nomor, nomor ini, kemudian di database-nya data karyawan ini dan 1, 2, 3, 4. Kolom ke 4. Ya, Eka 0. Status PTKP berarti diambil dari, kita lihat statusnya, berarti kolom 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ditunggu di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kolom ke 7. Makanya dapatnya K0. Oke, nomor urut ini. Ini nomornya urut 1, 2, 3, dan seterusnya. Ini adalah bulan, ini tahun 12-20. Berarti bulan 12-2020 urutan pertama ya. Ini KTP, ini otomatis diambil dari master ini juga. Ya, kita lihat nih KTP berarti kolom ke 2 ya. Oke, kalau kita kasih nomor seperti ini 1, ini 2. Oke, kemudian ini kita tarik aja. Kemari. Oke, dapat ya. Berarti ini maksudnya adalah ntar kita kasih bold. Ini 2 tadi ya. Oke, ini 2, kolom ke 2 ya. Bentar, ini kalau enggak kita ketengahin biar tahu. Oke, diambil dari kolom ke 2. Ini KTP ya. Ini kenapa dibuat 2? Berarti diambil dari kolom ke 2. NPWP diambil dari kolom ke 3. VLOOKUP nomor dari sini. Karyawan diambil dari 1, 2, 3. Ya, NPWP diambil dari ini kita tengahin kolom ketiga. Oke, selanjutnya alamat diambil kolom kelima. Ini marketing kolom ke-8 dan jenis kelamin itu kolom ke-6. Jenis kelamin kolom ke-6, jabatan kolom ke-8. Oke, selanjutnya setelah ini ada gaji pokok. Ini bebas ya gaji pokok bulanan ya. Ini saya hitung dari gaji pokok bulanan, misalnya gajinya 6 juta. Dan tunjangan lain, jabatan, komunikasi, atau transportnya misalnya 2 juta. Oke, otomatis di sini terisi dari gaji pokok. Ini kan rumusnya, jika is blank gaji pokok, maka hasilnya 0. Jadi jika gaji pokok ini kosong, misalnya ini seperti ini, otomatis di sini menjadi kosong. Ya, misalnya ini kita buat 6 juta, berarti di sini gaji pokok dikali dengan 0,24% ya. Ini dia. Oke, dapatnya ini. Kemudian ini adalah 0,3% dikali gaji pokok untuk jaminan kematiannya. Oke, selanjutnya penghasilan bruto. Penghasilan bruto adalah gaji pokok ditambah tunjangan lainnya, tambah jaminan kecelakaan, ditambah jaminan kematian. Sama dengan seperti ini. Oke. Selanjutnya kita akan menghitung bulan masuk kerja. Di sini misalnya dia masuk dari Januari 2020 dan Desember 2020. Ya, ini bulan akhirnya Desember ya. Ini bulan awalnya kita buat misalnya dari Januari ya, setahun ya. Oke, masa kerja 12 bulan. Biaya jabatan per bulan ini adalah jika penghasilan bruto kali 5%, jika ini total ini dikali 5% lebih besar sama dengan 500.000, maka hasilnya adalah nilainya 500.000 ya.
Jadi biaya jabatan per bulan ini adalah 5% dan untuk per bulan maksimal itu 500.000 dan untuk per tahun adalah maksimal 6 juta ya untuk biaya jabatan per bulan. Jadi rumusnya adalah jika penghasilan bruto kali 5% lebih besar sama dengan 500.000 maka hasilnya adalah 500.000. Selain itu adalah penghasilan bruto dikali 5% seperti ini nggak sampai ya. Dari 500.000 jadi seperti ini dia tidak sampai. Tapi jika seperti ini misalnya 7 juta di sini 3 juta. Nah, di sini sudah 10 juta lebih, di sini akan otomatis hasilnya adalah maksimal 500.000 ya. Oke, sekarang jaminan hari tua. Jaminan hari tua atau JHT dibayar karyawan itu 2% ya. Jadi, rumusnya adalah 2% dikali dengan gaji pokok ya. Jadi 2% ini 2% dikali gaji pokok ini dapatlah 140.000. Sementara jaminan pensiun dibayar karyawan itu 1%. 1% dikali dengan gaji pokok dapatnya 70.000. Di sini adalah untuk pengurangan ya. Jumlah pengurangan adalah oke, jumlah pengurangan adalah ini ditambah dengan ini semua ditambahin ya. Dapatlah 710.000. Jadi jumlah pengurangan biaya jabatan per bulan ditambah jaminan hari tua yang 2% dan ditambah jaminan pensiun 1%. Dapatlah ini. Jadi di sini ada penghasilan neto bersih sebulan. Penghasilan neto bersih sebulan adalah penghasilan bruto dikurang jumlah pengurangan. Dapatlah totalnya ini. THR setahun di sini kita ambil adalah nilai dari gaji pokok ya. Di sini saya anggap adalah satu kali gaji pokok dapat THR-nya ya. Diambil dari gaji pokok ya selama gaji pokok ya THR setahun. Selanjutnya kita akan melihat penghasilan neto bersih setahun. Jadi adalah penghasilan neto bersih sebulan dikali masa kerja ya. Kalau di sini penghasilan neto bersihnya adalah 9.327.800 dikali masa kerjanya 12 bulan. Dapatlah nilainya 118.933.600. Oke. Jadi rumusnya adalah penghasilan neto bersih sebulan dikali masa kerjanya berapa lama, ditambah dengan THR ya. Sorry, ditambah dengan THR gaji tadi. Jadi totalnya ini ya. Oke, untuk penghasilan neto bersih setahun. Untuk PTKP penghasilan tidak kena pajak setahun, ini diambil dari nilai PTKP ini, nilai ini, segini, itu diambil dari ini, status PTKP karyawan. Jika di sini K0, otomatis nilai di sini, sebentar, nilai di sini adalah 58.500. Untuk K0, kita lihat di masternya. Di sini ya. K0 berarti nilainya adalah 58.500.000. Ya, ini potongan untuk 1 tahun. Ya, PTKP-nya ya. Oke. Jika TK0, tarif PTKP-nya 54 juta. Jadi kalau di sini, kita lihat PTKP-nya adalah TK0 untuk Mr. B. TK0. TK0 berarti di sini adalah 54 juta. Kita lihat di sininya. 54 juta. Jadi rumus yang kita gunakan hanya di sini adalah isblank nomor. Jadi isblank nomor ini jika nomor ini kosong, otomatis nilai ini menjadi kosong. Ya. Jadi kalau ini tidak kosong, nomor ini tidak kosong, kalau ini kan kosong, kita bisa ini otomatis yang di sini tadi TKP-nya 0 ya. Oke. Soalnya kita buat lagi 1 otomatis
PTKP-nya terisi 58.500 ya. Jadi PLOOKUP status PTKP, tarif PTKP 2 false. Jadi tarif PTKP ini diambil dari master ini. Di sini adalah status perkawinan. Oke, nama tabelnya ada tarif PTKP yang ini ya. Jadi di sini status perkawinan kolom 1 ini kolom 2 ya. Oke, selanjutnya PKP, penghasilan kena pajak setahun. Penghasilan kena pajak setahun adalah penghasilan neto bersih setahun yang ini dikurang PTKP setahun dikurang ini. Ya. Penghasilan tidak kena pajak setahun. Oke, di sini kenapa saya berikan if error? Jadi jika ini error, otomatis nilainya 0 seperti ini. Ya, kalau tidak kita berikan fungsi ini, misalnya ini kita tidak adakan, otomatis nanti dia rumusnya seperti ini, value. Oke, di sini kita pakai if error ya, tak kurung, titik koma, tanda kutip dua kali, atau kita buat 0 aja, tak kurung, enter. Oke. Selanjutnya di sini adalah PKP pembulatkan ke bawah. Jadi di sini kan 60.433.600. Ya, PKP penghasilan kena pajak setahunnya 60.433.600 ya. Ini akan kita bulatkan ke bawah. Jadi rumusnya adalah jika PKP penghasilan kena pajak ini kurang dari 0, maka hasilnya 0. Ya, 0. Kalau kurang dari 0. Jika lebih dari 0, maka rondon PKP kena pajak setahun, titik koma, kurang 3. Jadi, di sini akan 3 digit akan dikurangi ya. 60.433.600 akan jadi 60.433.000. Begitu seterusnya. Oke, di sini adalah PPh terutang. PPh terutang di sini adalah sampai dengan 50 juta, ya, potongannya 5%. Ini sistemnya adalah potongan berlapis ya. Lapisan kena pajak PKP ya, potongannya sistemnya berlapis. Jadi misalnya di sini 60 juta, berarti kan lebih besar dari 50 juta. Jadi ini dipotong 5% ya. Oke, jika 50 juta sampai 250 juta, potongannya adalah 15%. 250 juta sampai 500 juta, ini 25%. Lebih dari 500 juta, ini 30%. Lihat nilai pembulatan ini. Berarti kalau ini 60.433.000, maka dipotongnya adalah 2 juta setengah. Yaitu rumusnya adalah pembulatan ini kurang sama dengan 50 juta, ini 50 juta, maka PKP pembulatan ke bawah yang ini dikali 5%. Jika kurang 50 juta. Jika pembulatan ke bawah itu lebih besar sama dengan 50 juta, maka 50 juta dikali 5%. Selain itu adalah 0, dapatlah 2 juta setengah. Untuk ini adalah rumusnya adalah jika PKP pembulatan ke bawah yang ini kurang dari 50 juta, maka hasilnya 0. Jika PKP pembulatan ke bawah kurang dari sama dengan 250 juta, maka PKP pembulatan ke bawah dikurang 50 juta dikali 15%. Rumusnya seperti itu ya. Selain itu, jika pembulatan ke bawah lebih besar 250 juta, maka adalah 200 juta 12 juta dikali 15%, dapatnya seperti ini ya rumusnya ya. Oke, begitu seterusnya di sini. Oke, di sini adalah jika jumlah PPh pasal 21 setahun adalah jika transaksi. Oke, ini adalah penambahan dari PPh terutang ya.
Jika sum transaksi ini ditambahin semua, ditambahin sum ini lebih besar dari 0, maka hasilnya adalah sum transaksi dari sini ke sini ya, 3% ini. Selain itu hasilnya adalah 0. Oke, ini masa setahunnya 4 juta lebih, ini masa sebulannya. Jadi ini dibagi dengan 12 ya. Oke, atau ini dibagi dengan bisa dengan masa kerja ya. Ini. Oke, di sini palu karena di sini adalah datanya kosong ya, atau di sini kita tambahi fungsi if error kurung titik koma 0 tutup kurung enter. Oke. Ini dibagi dengan masa kerjanya ya. Oke, misalnya ini kita tambahin ini 10, 10 ada datanya adalah Mr. K. Yang ini 10 Mr. K. Oke. Ya, di sini otomatis terisi datanya Mr. K, K0. Ini alamatnya, ini jabatan, ini jenis kelamin. Soalnya gaji pokoknya 20 juta. Tunjangannya 5 juta per bulan. Ini otomatis terisi. Masa kerjanya dia dimulai misalnya 1 Mei 2020 sampai Desember 31 bulan 12 2020. Otomatis masa kerjanya cuma 8 bulan ya. Biaya jabatan per bulannya adalah 500.000. Oke. Karena dia sudah maksimal ini ya, penghasilan brutonya sudah maksimal. Berarti di sini per bulannya maksimal 500.000. Jaminan hari tuanya 400.000 dan jaminan pensiunnya 1%-nya adalah 200.000. Jadi jumlah pengurangan 1.100.000 ya. Oke. Penghasilan neto bersih sebulannya sekian. Hasilan bruto dikurang dengan jumlah pengurangan ya. Oke, sekarang THR setahunnya kita anggap 20 juta satu bulan gaji, misalnya seperti itu. Penghasilan neto bersih setahun adalah penghasilan neto bersih sebulan dikali masa kerja ditambah THR ya, tadi ya rumusnya ya. Oke, dapat sekian 212 juta. PTKP penghasilannya di sini karena dia K0 tidak kawin 0 kawin tidak ada tanggungan maka 58.500 kita lihat di sini 8.500 nih ya K0 ya 58.500. Oke, selanjutnya PKP penghasilan kena pajak setahunnya adalah sekian 153.564.000 dibulatkan, tidak ada pecahan di ujung, akan seperti ini. Oke, 153 juta berarti melewatin di sini ya. Oke, misalnya ini kita buat lebih besar misalnya 30 juta. Masa kerjanya 1 Januari 2020. Otomatis di sini kan nilainya 376 juta. 360 juta kan akan masuk kemari dia, 250 juta sampai 500 juta. Jadi total ini semua adalah 64.161.000 ya. Oke, selanjutnya kita masuk setelah rekapan ini kita buat, selanjutnya kita masuk ke 1721A1. Ya, di sini adalah NPWP pemotong. Ini kita absolutkan aja karena ini tidak ganti-ganti ya, NPWP pemotong dan nama pemotong ini PT kita bekerja ya. Di sini adalah nomor urut ya. Ini 1 bulan 12 2020. Ini nomor urutnya diambil dari nomor urut yang ini tadi ya. Yang ini. Oke, misalnya 1.
Contoh di sini 1, pilihan 1, otomatis nomor urutnya 1. Kalau 2, otomatis nomor urutnya jadi 2 ya. Oke, di sini adalah masa perolehan penghasilan, MM dan AM. Ini bulan, dari bulan 1 sampai bulan 12 ya, perolehannya. Misalnya di sini ada rekapan yang tidak dari bulan 1, maka dia seperti ini. Sebentar, kita lihat masa kerjanya. Misalnya ini ya, Juli, 7 bulannya, Juli sampai Desember. Kita lihat nomor urutnya nomor 9. Coba kita lihat di sini, kita pilih nomor 9. Berarti di sini 7 ya. Oke. Selanjutnya di sini adalah NPWP-nya ini, NPWP pemotong ini diambil dari level lookup satu transaksi ya, 6 ya. Lookup transaksi diambil dari sini ya. Sini adalah sebentar NPWP kita nih 48 ya, karyawannya. Oke, di sini pakai rumus seperti ini. Di left diambil dari transaksi kolom ke-6 ya. Oke, di sini diambil dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 kolom ke-6. Ini kolom ke-6 namanya. Dan diambil 12 digit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 digit. Ya, sini karena kan 12 digit. Di sini 3 digit. Pakai mid ya di sini. Ini 00 ya. Oke, begitu. Di sini juga seperti itu. Diambil dari VLOOKUP dari transaksi rekapan ini. Tabelnya namanya tabel transaksi. Oke, diambil dari sini. Diambil dari kolom kelima. Nicknya 1, 2, 3, 4, 5. Kolom kelima. 1, 2, 3, 4, 5. Diambil dari kolom kelima. Maka otomatis terisilah seperti ini. Nama diambil dari kolom kedua ya. Diambil dari sini nomor 1 dan dia kolom kedua. 1, 2. Oke, alamat juga seperti itu diambil dari A1 ini A1 transaksi kolom ke-7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Alamatnya diambil seperti itu. Maka muncul alamatnya di sini. Untuk ini, K0 ini adalah if left VLOOKUP. Ya, diambil VLOOKUP. A1 transaksi. Ya, diambil dari kolom ketiga. Ya, di sini kita ambil left kolom ketiga. Kita lihat. Itu 2, 3. Ini ya. Diambil dari data ini. Di sini kan K strip 0 ya. Jika left sebelah kiri diambil dari kolom ketiga, di sini akan diambil 1 sama dengan K, maka right VLOOKUP akan diambil dari sebelah kanan kolom ketiga yang pertama ya. Kalau tidak ada adalah kosong. Ini juga seperti itu, ada rumusnya ya. Jika VLOOKUP A1 transaksi diambil dari ini adalah 2 sama dengan TK tidak kawin, maka diambillah right VLOOKUP A1 transaksi diambil dari kolom ketiga. Oke, nanti jadi seperti ini dia otomatis. Nah, kalau TK 0 akan muncul di sini, K 0 akan muncul di sini ya. Seperti itu dia. Oke. Ini marketing diambil dari transaksi ini kolom ke-8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muncullah jabatannya. Oke. Kemudian laki-laki ini diambil dari, jika transaksi ini diambil dari VLOOKUP ini diambil dari kolom 9. Kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 nih. Ya, jika laki-laki adalah X di laki-laki, jika perempuan di X perempuan seperti ini. So, ini 1 berarti laki-laki, kalau kita lihat 2,
berarti perempuan yang tercenteng ya. Jadi rumusnya ini seperti ini. Jika P lookup transaksi 9 Anda sama dengan perempuan, maka X. Selain itu adalah 0. Jika ini juga seperti itu, jika laki-laki adalah X, jika itu adalah 0, maka dia akan otomatis terisi seperti ini. Jika 1 di sini, laki-laki. Jika 2 di sini, perempuan. Oke, ini untuk karyawan tetap ya, 21101. Itu seperti ini adalah gaji pensiun THT akan terisi seperti ini ya. Transaksi diambil dari kolom 10 dikali dengan masa kerja ya, kolom 17. Jadi nilai 10 gaji pokok ini kan per tahun ya, dikali dengan masa kerja. Oke, munculnya seperti ini. Oke, untuk tunjangan ini diambil dari tunjangan ini dikali dengan masa kerja ya. Oke, selanjutnya premi asuransi yaitu dikali masa kerja ya, premi asuransi di sini nilai ini jaminan kecelakaan ini ditambahkan dan dikali dengan masa kerja ya. Dapatnya di sini. Bonus ini THR ya, saya masukkan di sini yaitu diambil dari kolom 23. Dari kolom 23 ini ya, otomatis ya. Oke, ini total adalah penjumlah ini semua. Selanjutnya, biaya jabatan pensiun adalah kita lihat kolom 18 dikali kolom 17. Jadi di sini kolom 18 bentar, sini biaya jabatan asli nomor 18. Ini 18 ya, biaya jabatan dikali dengan masa kerja ya, kali dengan ini 17. Oke. Okay. Selanjutnya di sini iuran THT JAT ini kita ambil dari kedua ini. Ini ditambahin ini ya, biaya jabatan hari tua JAT ditambah JP dikali dengan masa kerja. Sini otomatis terisi. Ini adalah penambahan ini dua ya. Selanjutnya ini penghasilan neto adalah berarti kolom 8 dikurang kolom 11 dapatnya ini ya. Oke, ini 0. Di sini jumlah neto untuk perhitungan pas 2 setahun disetahunkan adalah 76 555 460 ya. CP ini dari nilai ini ya. Oke. Kemudian ini adalah penghasilan tidak kena pajak sesuai dengan PTKP-nya ya. Nah, ini adalah pembulatannya ya. Rondon. Ini kurang ini di titik koma koma 3. Jadi pembulatan ya. Dapatlah nilai ini dari diambil dari tabel transisi ini, yang diambil adalah nilai ini. Oke, di sini NPWP pemotong sergeant, di sini tanda tangannya. Ini nanti ditandatangani oleh yang identitas pemotong ini. Jadi setelah ini kita klik aja yang kita taruh tambahin sumber 10 tadi, otomatis datanya terisi seperti ini. Ya, tinggal kita print di sini per lembarnya ya, file print. Dan diberikan kepada karyawannya masing-masing. Oke, semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan like and subscribe. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.